akuntansi dan presentasi akuntansi syariah. Saya ingin menanyakan sebagai akuntan, bagaimanakah tantangan di tahun-tahun yang mendatang, terutama di tahun-tahun 2040, bagaimanakah tantangan akuntan terhadap bisnis atau pengusaha di tahun yang akan datang, terutama tahun 2030-2040. Firoz Bodo dari Magister Ilmu Komunikasi. Mohon izin Bapak Menteri, Pak Wakil. Saya ingin membacakan surat Al-Quran, yaitu Kuntum Khairat Lumpah Kuhrijat Lintas Ta'uruna Bilma'rufi Watatawna Adil Bukan Watu Minuna Bilnas. Saya percaya Indonesia kita. Kamu mau kerja? Siapa? Mau kerja, insyaAllah. Maunya? Mau sana. Ambil abis ini. Kamu mau kerja di mana? Di pemerintah apa di swasta? Ya Pak, ikut sesuai dengan misi saya yang tadi Pak. Generasi muda nggak mau gitu. Kamu harus ambil keputusan. Pemerintah Pak. Hah? Pemerintah Pak. Karena saya benar-benar ingin mewujudkan UUD 45 yang memajukan. Mau di pemerintah? Siap. Ambil jaring tenaga di kementerian. Allahu Akbar! Nah, udah. Kamu masuk nanti dalam ketemu sama staf khusus saya. Di situ baru akan menjawab pertanyaan kamu untuk negara. Yang penting kamu masuk kantor harus belajar kerja benar. Ya Pak. Jangan sampai kamu masuk terus nggak full untuk kamu mengambil kepala negara. Ya, ya Pak. Nah, itu. Pak. S2 berapa tahun? S2 insyaallah 2 tahun Pak. 2 tahun. Mau beasiswa? Mau banget Pak. Nah, saya kasih kamu beasiswa mesir saya. Allahu Akbar. Terima kasih Pak.